dalam misteri jam 12. Ada yang suka dengan kisah malam yang dikata seram. Ada juga ingin berkongsi tentang pengalaman pada hujung minggu yang lalu. Beliau dan juga Abang Ipah. Jadi kedua-duanya lah, dua jejaka ni telah pun cuba buat satu explore. Mereka berdua telah pun mungkin menjejaki kawasan di Bedok Reservoir, dan pengalaman dari kiriman SMS akan saya sempurnakan sebentar nanti. Sekarang ini anda boleh hubungi saya di 669-11897. Ingat, setiap kisah yang anda dengar hanya satu hiburan saja. Kejap lagi, kisah dari Zaidi dan juga abangnya, abangnya yang telah pun katanya di sini abang ipanya lah, Zaidi dan abang ipanya telah kunjungi hujung minggu lalu di Bedok Reservoir, dan mereka telah lakukan sesuatu. Tak tahulah sejauh mana kebenaran. Baik, sementara saya tunggu anda buat panggilan, saya akan ceritakan dahulu. Apa khabar KC, pendengar misteri jam 12? Ibu saya adalah seorang tukang ubat. Banyak perkakas dalam rumah, barangan dalam rumah yang digunakan dalam sesi perubatan ibu. Saya, Zaidi, bersama dengan abang ipar saya, pada hujung minggu lalu telah pun kunjungi Bedok Reservoir. Kami berbekalkan dengan garam kasar. Saya ambil daripada simpanan ibu saya tanpa pengetahuan dia. Kami berdua keluar kisi sekitar 2:30 pagi pada hari Sabtu yang lalu setelah mendengar rancangan misteri jam 12. Rumah ibu dengan rumah kakak ataupun abang ipar saya tidak jauh. Kami berdua tinggal di Tampines, agak berdekatan. Dan abang ipar saya memandu. Kami keluar. Dalam perjalanan saya keluarkan, bang, saya tunjuk garam kasar. Memang kami dah buat rancangan nak bawa garam itu bersama pergi tempat yang dimaksudkan. Pendengar Ria 897, bila sampai di Bedok Reservoir, abang ipar saya meletakkan kenderaan di tempat letak kereta. Biasalah, pagi-pagi macam tu tak ada kenderaan lain kecuali kenderaan kami. Kami pun keluar, langkah keluar dari kereta, berjalan menuju ke arah betul-betul dekat air yang dimaksudkan, yang disebutkan ramai yang telah pun menghampiri tepian pantai ataupun tepian reservoir tersebut untuk bunuh diri ataupun mungkin seolah-olah kena rasuk, kena sampuk. Kata Zaidi, abang ipar saya mula keluarkan plastik bag ataupun beg plastik yang penuh dengan garam kasar. Abang ipar angkat satu genggaman tangan. Dia sebut sesuatu. Kalau benar kau ada kat sini, kau tunjuklah. Jangan kau sembunyi. Saya ingatkan abang ipar saya ini macam faham. Bila dia campak garam kasar masuk ke dalam air, KC, berasap garam tersebut. Air garam yang dicampak berasap, keluar asap banyak, KC. Abang ipar saya memang tak jangka benda ini boleh berlaku. Saya pun tak jangka, kami berdua tiba-tiba terperanjat. Terperanjat sangat-sangat bila kelihatan asap yang keluar tanpa henti. Bang, bang, macam mana ni? Aku jangan takut lah, aku jangan takut. Dia ambil lagi kisi garam kasar. Dia campak lagi kisi. Makin berasap. Kawasan Bedok Reservoir ada satu sudut ni kisi. Jadi pendengar Ria 897, kata Zaidi, saya dah rasa tak sedap hati dan rasa takut sebab bulu roma dah mula meremang. Kiri kanan tak nampak orang. Bang, jom bang, jom, 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 jom bang, kita pergi bang. Kau ni penakut lah. Kau penakut lah, kau nak pergi-pergi yang kau tunggu dalam kereta lah, ambil kunci. Jadi abang ipar saya keluarkan telefon bimbit, konon-konon nak ambil video. Sedang saya jalan, saya pusing belakang terperanjat KC. Apabila saya nampak, tapi abang ipar saya tak nampak. Kata Zaidi, betul-betul dekat tepi air, saya nampak macam ada orang sedang baring tau KC. Saya pekik. Abang Lan! Dia toleh belakang. Saya panggil dia seolah-olah dah takut sangat-sangat, dia tak ada pilihan. Belum sempat petik gambar, dia pun jalan dan saya kena marah. Engkau nak buat kerja ni? Kita turun sini, lepas tu kau buat perangai. Kami berdua balik. KC, yang hairankan saya, abang ipar saya hantar sampai Kolong Blok. Saya minta dia teman, dia kata saya penakut, lain kali jangan ikut. Dia balik ke rumahnya.
Sedang saya naik tangga, rumah saya tingkat 3, KC. Saya tak berani nak naik lift. Saya baru nak buka kunci, nak ambil kunci buka pintu, terperanjat depan pintu nampak ibu saya. "Kau pergi mana? Kau jangan masuk rumah aku. Kau tahu tak kau dah bawa balik apa?" "Apa, mak? Macam meripik lah, orang nak masuk lah, mak. Kau tahu tak yang kau dah bawa balik apa?" Adik saya semua keluar. Semua tengok saya kena marah. "Kau pergi mana?" Saya diam, Kizi. "Kau tak nampak. Kau tak nampak. Kalau kau nampak, mesti kau tak nak buat lagi. Kau nak tengok sangat tak?" Saya takkan baca benda yang sebenar. Tapi ibunya telahpun mungkin, ini contoh. Bumi penuh makhluk-makhluk. Bumi kupijak. Dan ... Ibunya membaca sesuatu. Kemudian ibu sembuh pada mata anaknya. "Kau toleh belakang, kau tengok sekarang." "Casey, saya nampak satu je. Dekat tepi tembok, rambut hitam." Terus saya pingsan. Bila saya sedar, saya dalam bilik. Sedang baring di atas lantai. Ada kemenyan barah di tepi saya. Ibu sedang baca sesuatu. Dipendekkan cerita, kata Zaidi, bila saya keluar, abang saudara campak garam. Oleh kerana abang saudara saya semangatnya kuat, saya lemah semangat. Dia pilih untuk ikut saya pulang. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Itu dia, adakah benar garam kasar ni tak boleh dibuat main? Ada patut, abang saudara dengan dia konon-konon lah, Ayolah, apa nak buat ni? Ambil garam kasar, campak dalam reservoir. Lepas tu yang kena ikut orang yang lemah semangat, orang yang kuat semangat tu tak diikut lah. Kenapalah buat kerja macam ni, kan? Lepas tu, itulah nasib baiklah ibu awak tu, Ghostbusters. Kalau tak, habis.